Pernahkah Anda di rumah sendirian dan mendengar suara-suara misterius seperti langkah kaki, bisikan-bisikan, eraman, atau bahkan suara orang berbicara, namun tak ada siapapun kecuali Anda? Suara-suara yang terdengar asing di momen yang tidak biasa kerap membuat bulu kuduk merinding. Ditambah suasana mencekam yang membuat situasi makin mengerikan. Pemirsa, inilah kumpulan suara-suara misterius bikin merinding versi On The Spot. Suara-suara misterius dialami oleh seorang gadis bernama Paige McKenzie. Saat dirinya sedang membaca buku, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tak lama kemudian, langkah kaki itu pun kembali terdengar. Mencoba memastikan apakah teman yang bernama Anna ada di rumah. Anna, is that you? Namun ketika dipanggil, tidak ada yang menjawab dirinya. Walau merasa takut, Paige merasa dirinya harus memeriksa lantai atas. Namun tiba-tiba saja, suara langkah kaki tersebut terdengar lebih kencang. Untungnya, tak lama kemudian seorang teman datang mengunjunginya. Hey. Hey, how you doing? Good, how are you? Good. Aduh, serem banget ya. Sendirian di rumah, tapi ada suara langkah orang lain. Did you hear? Berawal dari anjing peliharaan yang sering berlaku aneh 3 malam terakhir di ruang tamu, seorang pria memutuskan untuk mencari tahu apa yang ada di rumahnya dengan menggunakan kamera GoPro yang dilengkapi dengan EVP. Dan tiba-tiba terdengarlah sayup-sayup bisikan suara anak kecil berkata, "Mami." Namun ketika suara itu diputar secara terbalik, akan terdengar suara, "Mami, come out," yang berarti, "Mama, keluarlah." Tak lama, EVP kembali menangkap suara, "Come out here," dan disusul dengan suara, "I'm at work now," yang berarti, "Sekarang aku berada di karpet." Namun tidak demikian pendapat dari para penonton video ini. Seseorang dari mereka mendengar ada kalimat, "I'm never leaving," yang berarti, "Aku tidak akan pergi." Setelah kalimat, "Saya berada di karpet sekarang." Dan seseorang mendengar suara itu terdengar seperti suara wanita. Simak suaranya sekali lagi. Pria tersebut pun mencoba keluar dari rumah untuk memeriksa apakah ada orang di luar rumahnya yang bisa menjadi sumber suara tersebut. Namun keadaan di luar rumah begitu sepi. Dirinya pun kembali masuk ke dalam rumah. Namun ketika akan membuka pintu, salah seorang penonton video mendengar kata-kata, "Excuse me." Sebelum pria yang merekam video ini mematikan kameranya, terdengar ada suara, "Someone's coming," yang berarti, "Seseorang datang."
suara misterius selanjutnya berasal dari video YouTuber bernama Josh. Video yang diupload pada 20 Mei 2018 lalu ternyata juga merekam suara-suara misterius berupa suara bayi. Mencoba mengeksplor keangkeran sebuah rumah sakit yang lama tak terpakai, para penonton video YouTube Exploring with Josh justru menangkap suara-suara misterius yang Josh sendiri tak menyadarinya. Suara pertama terdengar saat Josh memasuki sebuah ruangan. Terdengar suara menyerupai suara balita di ruangan tersebut. Suara misterius selanjutnya muncul saat tak lama setelah Josh mengeksplor sebuah kamar khusus untuk mendinginkan jenazah. Suara bayi menangis terdengar jelas. Dude, I never smelled anything so bad in my life. I wish y'all can smell. Dude, I never smelled anything so bad in my life. I wish y'all can smell. Suara misterius terakhir datang dari YouTuber bernama Omar Ghost TV. Diupload pada 15 Februari 2017, rekaman video yang diambil di sebuah bekas penjara paling ketat di South Florida, Amerika Serikat. Tidak hanya mengeksplor, Omar dan teman juga memutuskan untuk berada di tempat tersebut semalaman. Tidak sia-sia. Omar mendapatkan penampakan wanita di sebuah kaca yang juga dilihat oleh para penonton video YouTube-nya. Omar juga mendapatkan suara eraman yang cukup menakutkan yang tak sengaja terekam. What about here, man? What do you think? That's about as good as sitting on the ground, to be honest with you. Yeah, no pillows, no blankets, no mattresses. Like, what if we close this door and it locks us in here? I'm just gonna leave it here. Let me get outside and close it and try it. I'm just gonna leave it here. Let me get outside and close it and try it. Demikianlah suara-suara misterius bikin merinding versi On The Spot. Ingin tahu info-info terupdate, unik dan bikin merinding lainnya? Saksikan terus On The Spot. Tahukah Anda bahwa di dekat pusat kota Tasikmalaya terdapat sebuah danau misterius yang di tengahnya terdapat sebuah pulau kecil dengan makam keramat di dalamnya? Makam siapakah ini? Bagaimana kisahnya? Konon, sekeliling danau ini dijaga oleh sosok 4 ekor ikan raksasa. Saksikan penelusuran eksklusif tim On The Spot sesaat lagi, tetap di Kamis Misteri.